Cool. Stakul. Berapa kali lo Ya ini yang dalam guys satu misal. minggu? What the fuck? What the fuck? Eh benar. Dulu what the fucking itu. Oke, hey bro. Jadi video kali ini daripada gue ke upload, nah mending gue bikin konten reaction video pertama gue masuk ke dalam YouTube. Dulu sih udah pernah masuk, maksudnya masuk dalam artian konten pertama kan konten gitar, terus next berjalannya waktu, terus ganti konten. Terus sampai akhirnya video pertama saya, video pertama aku di YouTube yaitu KNE, KNE dalam per-YouTuban YouTuber Indonesia grup WhatsApp zaman dulu. Ya, banyak teman-teman gue yang udah down, banyak lah yang gak nerusin perjuangannya dulu di YouTube karena semakin tahun berganti aturan YouTube juga semakin baru. Jadi ya begitulah kehidupan. Oke, gak usah lama-lama lagi, gue akan reaction video pertama gue yang judulnya KNA hashtag 1 lagi pertama masuk YouTube ngakak abis Doni YouTuber Serembang. Anjay, Doni YouTuber Serembang. Ya gak apa-apa ya, dulu emang dulu channel ini tuh sering digonta-ganti namanya, yaitu ya Ilhamuddin Setiawan, Idris Bay, Ilhamuddin blablabla. Ya nanti dibahas di video selanjutnya. Daripada bahasnya lama-lama, ini video berdurasi 3.49 detik dengan deskripsi. KNA hashtag 1 hari ini, hari ini saya Ilhamuddin Setiawan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan grup YouTuber Indonesia kan. Gue masih inget, men. Ini tanggal 30 Juni 2017. Dan pada akhirnya, ada salah satu pertanyaan yang saya sensor karena berbau negatif. Karena berbau kata C-O-L-Y. Ya, pokoknya itu. Dan ya, terima kasih udah pada nonton. Dukung aku dengan cara like, share, comment, and subscribe channel saya. Gratis kok, anjay. Software, KineMaster Pro. KineMaster Pro dulu itu sering gonta-ganti sih aku. Kadang dulu itu pakai KineMaster Pro, kadang dia pakai apa itu namanya? Pakai apa ya? Lupa aku. Power Director. Dulu masih ada watermark-nya, KineMaster-nya juga. Ya, kalau ini udah gak ada watermark-nya sih. Terus kamera Mi 4C, BTW HP-nya udah gue jual kemarin dan ganti HP ini. Dan alhamdulillah udah upgrade, I mean. Follow my IG. instagram.com/doni_akustik07. Anjay, akustik pe. Aduh. Terus facebook.com/ilhamdonis. Emang dulu Facebook gua itu, kalau gue sekarang udah ya komen-komennya ada 28. Terus ya banyak ya begitulah. Oke, apa lama-lama lagi, kita akan lanjut langsung ke videonya. Kita reaction sih, gimana sih pertanyaan-pertanyaan para cabulers tuh. 3 menit 49 detik. Lanjut. Ini video pertama saya, pertama kalinya saya berani melakukan ini. Ah, selamat menonton. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan YouTuber Indonesia kepada saya. Iya, pertanyaan Indonesia kepada saya. Tanya dong, Bang. Oh, tanya dong, Bang. Plus, Ronat 30. Milih nge-game apa berkarya? Kalau saya biasanya ya nge-game ya berkarya. Kalau berkarya biasanya bergitar. Ya, gitulah. Next. Bentar. Bentar. Kayak bisa gitar aja, Bang. Itu dulu sebenarnya gue itu gitar itu cuma iseng-iseng doang dulu. Kan gitar kan bahwasannya gitar dulu itu kalau dapetin cewek mudah. Ternyata sama-sama aja, Bro. Tapi kayak ada pandangan beda gitu loh kalau kita bisa gitar. Oke, okay, next. Kalau nge-game biasanya main Clash of Clans. Nah, Clash of Clans TH berapa, Bang? TH berapa itu Town Hall ya? Town Hall dalam COC itu sampai sekarang sih masih ada ya. Sampai sekarang gue juga masih main, tapi ya jarang sih. Oke, okay, next. Apalagi ya? PS2 ya. PS2. Macam itulah. Nah, macam itulah. Di Bang Gigi si Gendut. Gigi si Gendut kemarin baru itu. Kalau salah. Kamu kalau di YouTube pakai bahasa apa? Kamu kan dari Jawa, apa enggak pakai bahasa Jawa saja lebih enak? Kalau saya biasanya ini kan video pertama saya, jadi saya lebih baik menggunakan bahasa Indonesia dulu. Kalau bahasa Jawa di hari-hari berikutnya. Oke, BTW gue dari Jawa, orang Jawa, tapi lebih keseringan nonton YouTube itu pakai bahasa Indonesia sih. Jadi lebih kalau bikin video lebih enakan pakai bahasa Indonesia. Jadi ya kalau bahasa lo gue terus fuck
Ya itu karena kebiasaan sih nonton, sering-sering nonton video YouTube. Bukan karena nggak punya jati diri, tapi emang kita lebih keseringan untuk menonton video yang notabene kita bisa nonton terus-terus ke bawah videonya gitu. Jadi ya, iya, begitulah. Kalau bahasa Jawa sih, dulu-dulu gue pakai bahasa Jawa juga. Sampai sekarang gue juga masih pakai bahasa Jawa gitu. Lanjut. Dari Bintang. Bintang? Bintangnya. Lebih tepatnya. Lebih pilih nge-YouTube atau bantu orang tua? Jawab jujur, say hello to me. Kalau saya lah, biasanya ya dua-duanya sih. Kalau YouTube itu paling ya sekedar iseng-iseng aja untuk mengisi waktu luang kan. Ya, benar. Dari YouTube sekedar iseng-iseng saja cari uang. Iseng-iseng cari duit, Bang. Ya, kalau bantu orang tua sama YouTube itu kan ya ya saling mengimbangi gitu loh. Bentar, next. Kayak membuat video terus diupload, lalu kalau bantu orang tua ya ya, ya seperti itulah kewajiban seorang anak. Kewajiban. Bantu orang tua ya gimana sih? Iya. Mantap. Rap. Rap. Binatang apa yang badannya besar, suka makan kacang, punya belalai namanya gajah? Apa ya? Paling itu namanya gajah. Oke, next. Mustahil. Berapa kali lo? Ya ini yang gue sensor. What the fuck? Benar. Dulu what the fuck King itu terkenal banget dalam dulu kan gue emang idolanya dari sekarang, emang dulu dari sekarang itu idolanya gue Arab. Jadi ya kalau what the fucking, terus what the hell, what the ya seperti itulah. Kalian tahulah kalau bahasa-bahasa YouTuber dulu-dulu itu kayak kata-kata itu udah melekat banget gitu. Jadi ya ya begitulah. Next. Ini maksudnya bagaimana, Bro? Nah, saya enggak pertanyaan macam apa. Pertanyaan orang belian. Tanya Bang Doni, Bidan SSG, bisa beatbox gak? Bisa. Bisa gue pakein sekarang, Bro. Maaf ya, saya gak bisa beatbox. Kalau main gitar atau main semacam main game COC atau apa itu saya bisa. Kalau beatbox, mohon maaf saya gak bisa. Terakhir dari urut ya, terakhir tanya Bang Doni ya. Mas, ngeband genre apa, udah perform di mana? Kalau biasanya teman-teman saya tuh kalau genrenya itu musik dendut atau ska ya. Kalau perform itu bias, kemarin pas yang band Tuning Dalan, saya kan gak ikut, saya masih belum bisa bergitar. Bentar, band Tuning Dalan itu adalah teman-teman band gue dari SMA. Jadi mereka yang sekarang itu ada yang kuliah, ada yang dari tentara atau polisi ya, pokoknya itu. Terus ada yang jadi chef, barbar, terus apalah pokoknya. Ada yang merantau juga di Malaysia atau entah apapun melodinya atau basisnya atau gitarisnya atau drumnya pun banyak yang kuliah, juga ada banyak yang kerja gitu. Jadi ya dulu itu pas mereka band, dulu itu ya pas mereka tampil di Wates itu gue belum bisa main gitar sama sekali, baru kunci dasar gitu loh. Jadi yang dipakai kan kunci tegak atau kunci apa itu namanya, kutip blok lah atau apalah itu namanya, yang tangannya yang satu gini, yang ketiga ini terus gini bla bla bla. Nah, pokoknya itu terus aku nggak belum bisa gitu loh. Jadi ya mau gimana lagi. Sebenarnya kalau gue tuh udah bisa, gue bakal main sih. Tapi ya karena gue nggak bisa, ya udah gitu. Belum mahir gitarnya. Okay, next. Itu sudah perform di Wates pas ada apa ya? Pas ada peresmian pernikahan di Wates. Dan kalau startup penitii ini belum perform sama sekali dan baru rekrut pemain-pemainnya yang kelihatannya ini mereka pada sibuk bekerja, tinggal saya yang belum bekerja. Karena saya baru kelas 3 SMA. Kian, terima kasih. Pertanyaan yang diberikan teman-teman kepada saya, jangan
jangan lupa like, share, and comment video saya. Jangan lupa di subscribe channelnya. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Please subscribe, langganan gratis kok. BTW dulu itu ya seperti ini videonya. Dan ya, pakai background dulu tuh background hitam. Terus dulu tuh belum pakai tripod. Oke. Okay? Ya udah, men. Itu dulu ya dulu emang enggak pakai tripod, jadi ya goyang-goyang dikit kayak goyangin-goyangin gini-gini. Ya jadi ya mohon maaf. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ya udah. Semoga cepat diverifikasi, dan ya, thank you. Bye bye.